pagi ya, udah pagi. Ayo udah pagi ayo. Oh. Ini banyak laporan tuh, waduh. Pada minum-minum dong. Aduh, botolnya. Ayo, dari mana nih? Ayo, udah pagi. Ya, Pak. Ayo, udah pagi. Kelaju mana nih? Coba nih, tasnya buka. Buka dulu. Leh, tasnya buka dulu. Buka. Ini sih, kamu yang buka. Buka. Kamu yang buka. Buka. Kalian, ya. Nah. Jangan nggak salah, ayo. Ini catatan. Aman ya. Pulang. Bersih-bersih. Iya, ya, kan udah pagi. Ayo. Kuat ini, ya. Kuat, Pak. Jangan dibantu, udah pagi. Ayo. Jadi dibantu. Ayo, enggak apa-apa, ayo. Yang penting bawa kendaraannya hati-hati ya. Ayo. Ya udah pagi, udah jam subuh. Iya, mari. Ayo, kalau ada yang ketinggalan dicek dulu. Cek dulu. Ayo. Kagak ada yang ketinggalan apa kan? Ayo. Tuh, buka dulu. Kelas 2. Kelas 2 bantu beresin. Ini bentar ya beresin, ayo. Paman nih, ayo. Wih, beresin dulu, jangan pulang dulu. Ayo. Minum apa, Amer? Enggak, Pak, saya yang minum. Minum ini bantuin beresin ya. Beresin. Ini ada warga udah subuh Pak di taman itu Pak ya. Kalau ditegurnya. Kita udah mau hormatin orang yang lagi ibadah. Ayo. Udah mau subuh. Ya, yuk. Kasihan PPSU-nya yang mau nyapu. Ayo. Tolong kita bersihin aja. Tolong. Ayo, Bos. Yang penting bisa bawa kendaraan. Selanjutnya, tim melaksanakan patroli untuk mengantisipasi adanya gangguan Kamtipmas. Saat di Jalan Sisingamaraja dan di Panglima Polim, tim menemukan beberapa pemuda yang baru saja minum minuman keras. Bahkan kami menemukan di antara para pemuda tersebut ada satu wanita yang tidak sepenuhnya sadarkan diri. Selanjutnya, tim menghimbau kepada mereka agar kembali ke rumahnya masing-masing. Kami juga menghimbau kepada para pemuda tersebut agar tidak berkendara dalam pengaruh minum minuman keras karena itu sangat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.